Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Nrekang dengan bangga mempersembahkan pengalaman yang luar biasa mahasiswanya yang menjadi peserta program magang KKN internasional di Thailand tahun 2023. Program ini diinisiasi oleh Association of Education Cultural International, sebuah organisasi yang membawa mahasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia untuk mengajar di berbagai sekolah di Thailand yang merupakan program magang dan KKN internasional. Dalam program tahun ini, Universitas Muhammadiyah Nrekang mengirimkan 10 mahasiswanya dari berbagai program studi yang ditempatkan di berbagai sekolah di Krabi, Thailand Selatan. Dalam proses pemberangkatan, mahasiswa mendapat dukungan dari berbagai pimpinan universitas, khususnya Rektor Universitas Muhammadiyah Nrekang, Bapak Dr. Yunus Musa M.Si, Bapak Ismail M.Pd. selaku Wakil Rektor 1, dan Bapak Arif Effendi M.Pd. selaku Wakil Rektor 2. Selain itu, selama proses sebelum dan pada saat pelaksanaan magang KKN Internasional gelombang ketiga tahun 2023, mahasiswa banyak mendapatkan bimbingan dari Bapak Mustaqim S.Pd. M.Pd. atau yang akrab disapa Mr. Kim, selaku ketua dari Office of International Affairs and Language Development di Universitas Muhammadiyah Nrekang. Mr. Kim juga turut serta dalam mengantarkan mahasiswa ke Thailand dan mendampingi mereka sampai ke sekolah penempatan masing-masing. Para mahasiswa diberikan tugas untuk mengajar kepada siswa di sekolah-sekolah tempat mereka ditempatkan. Ada yang mengajarkan bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga bahasa Indonesia. Sebagai tambahan, mahasiswa juga turut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler dan membantu pengembangan kurikulum bahasa di sekolah-sekolah tersebut. Mahasiswa mengajar dari jenjang taman kanak-kanak sampai tingkat sekolah menengah atas. Tidak hanya itu, para mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman mereka dalam hal budaya dan kehidupan sosial di Thailand. Selama program ini, mereka juga diberikan waktu untuk menjelajahi tempat-tempat wisata yang terkenal di Krabi dan wilayah sekitarnya. Mereka mengunjungi tempat-tempat indah, menikmati pantai-pantai yang memukau, dan merasakan keindahan budaya dan tradisi Thailand. Dalam program KKN Magang Internasional Thailand Unimen 2023 ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman berharga dalam mengajar dan pengembangan bahasa, tetapi juga meningkatkan keterampilan sosial, kepercayaan diri, dan kemampuan bahasa asing mereka. Mereka juga mampu membangun hubungan dan jaringan internasional dengan siswa dan guru dari berbagai negara. Dalam kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden IC Takim Kunde, Mr. Amran Jason yang menghabiskan waktunya hanya untuk kami semua dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung program ini sehingga berjalan dengan lancar dan sukses. Kami juga berharap bahwa program ini dapat terus berlanjut di masa depan dan memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak yang terlibat. Terima kasih telah menonton video tentang program KKN Magang Internasional Thailand Universitas Muhammadiyah Nrekang 2023. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.